Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara buy one di Honor of Kings. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, di sini kita pergi ke mode terlebih dahulu. Di sini kita tap custom, lalu kita pilih buat room terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sebenarnya di sini itu kita bisa gunakan room yang manapun ya. Misalnya di sini saya pilih yang 5 versus 5 normal. Kemudian tekan tombol konfirmasi. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal undang lawan by one-nya ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa pindah ke bagian lawan atau suruh lawan kamu itu pindah ke sisi lawan ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah pindah di bawah ini menjadi lawan. Kemudian di sini kita tinggal tekan tombol login. Oke, di sini saya tidak akan gunakan itu karena di sini juga bisa pakai cara yang lain. Semisal di sini kita gunakan mat 1 versus 1 ya, 1v1 ini. Lalu konfirmasi. Di sini kita pilih ingin buy one di lane mana ya, teman-teman. Misalnya di sini saya akan buy one di mid lane. Pilih sesuai keinginan kalian atau kesepakatan dengan lawan buy one ya. Kemudian di sini undang lawan. Oke, berikutnya di sini kita tekan tombol login. Nah, di sini kita diminta untuk ban satu hero. Satu hero untuk kamu dan satu hero untuk lawan kamu ya. Selanjutnya di sini pilih hero. Kemudian tekan tombol konfirmasi. Begitu pula untuk lawan kamu juga memilih hero ya, teman-teman. Nah, jika kesepakatannya itu ingin buy one dengan hero yang sama, maka silakan minta pilih hero yang sama. Nah, seperti ini. Nah, baiklah, ini bisa teman-teman lihat hanya lane mid saja yang kita gunakan. Nah, untuk minionnya ini, nah ini ada aturannya ya, bisa teman-teman lihat. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita tinggal buy one, hancurkan tower sampai memenangkan, menghancurkan tower yang paling belakang atau base. Oke, jadi seperti itulah video tutorial kali ini tentang bagaimana cara buy one di game Honor of Kings. Jika teman-teman punya cara sendiri untuk buy one ya terserah teman-teman ya, mungkin punya aturan sendiri untuk buy one dengan lawan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.